Mak, cantiknya kau. Kenapa kau sempurna sangat? Engkau yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling best. Kenapa buat muka macam tu? Tak ni tengah puji bentuk Hexagon ni. Dia bentuk yang sangat-sangat istimewa dan indah. Tak ada apa-apa je istimewa pasal bentuk Hexagon ni. Korang jangan lebih-lebih. Korang jangan cari pasal. Sini korang! Aku akan putihkan bahawa Hexagon bentuk yang paling best. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di Luar Buku Teks. Video ni cuma ada satu tujuan, nak mengindoktrinasikan, nak brainwash korang bahawa bentuk yang paling ulung, yang paling best adalah bentuk Hexagon. Tapi masalahnya ramai yang tak sedar, ramai yang tak tahu pasal benda ni. Dan kalau kita tak kenal, maka kita tak aruf. Bentuk dua dimensi ni ada macam-macam. Ada banyak, mungkin se-infinity bentuk. Tapi peduli apa kan semua bentuk-bentuk ni? Dalam banyak-banyak bentuk tu, hanya ada beberapa sahaja bentuk yang orang kenal dan ada nama. Iaitu poligon-poligon sekata. Yang lain dah biar pilih, ya Allah. Tak minat nak kenal, blok kasi beauty je. Poligon sekata adalah bentuk-bentuk tertutup yang hanya terdiri daripada garis lurus. Best poligon sekata ni, sisi diorang semua sama panjang dan sudut diorang sama. Kosong, satu dan dua sisi tak jadi apa untuk salah yana diorang ni. Jadi poligon ni dia cuma bermula dengan tiga sisi. Segitiga, kemudian setiap kali kita tambahkan sisi, dia akan berubah-ubah menjadi bentuk poligon yang berbeza. Tapi cuma sampai dekat 8 sisi macam itulah yang kita rasa ada faedah tambah sisi dekat poligon sekata ni. Sebab lama-lama poligon ni semua sama je PL. Bentuk diorang menghampiri bentuk bulat. Diorang dah jadi tak ada identiti macam budak-budak zaman sekarang. Tapi antara banyak-banyak ni, dah pasti yang paling bersinar adalah bentuk 6 sisi kita, hero watak utama dalam cerita ini, Hexagon, atau dipanggil sebagai Bestagon. Sebab dia best. Sebab apa Hexagon ni best? Sebab lebah. Lebah ni best. Tengok belakang ni comel. Dengan cerita siapa? Ha, Hexagon. Lebah best, dan dia membina bentuk Hexagon yang best pada sarang dia yang best. Ha, best belaka lah semua benda ni. Kita tahu lebah ni kerja dia adalah membuat madu. Dan korang tahu tak, nak buat satu sudu teh madu, lebah-lebah ni kena sedut daripada 1,000,000 bunga sejauh 40,000 kilometer jauhnya. Buat madu ni adalah kerja buruh yang sangat memenatkan tau. Kena kurang merungut dah pasal kerja lebah ni. Dan madu ni disimpan dalam sarang dia. Ding-ding-ding-ding lilin yang juga diperbuat daripada madu. Nak buat lilin ni harga dia mahal. Satu unit sarang lilin, lebah perlukan 8 unit madu. Jadi lebah-lebah ni sekarang ada masalah kejuruteraan, ekonomi dan matematik. Macam mana nak memaksimalkan penggunaan ruang untuk menyimpan madu sambil meminimalkan penggunaan madu? Sebab ingat madu ni susah nak buat, susah nak dapat. Dan korang ingat budak-budak admit juga yang kena menghadap soalan-soalan macam ni. Lebah-lebah dah kena menjawab soalan ini sejak berpuluh-puluh ribu tahun yang lepas. Dan sebenarnya pembuktian bentuk sarang lebah yang paling baik ni baru sahaja dibuktikan oleh manusia. Baru je manusia berjaya buktikan melalui satu masalah yang dipanggil sebagai the honeycomb conjecture. Tapi lebah-lebah ni diorang dah tahu lama dah. Tak payah pergi uni pun, tak payah campak topi graduasi, lepas graduasi. Kalau nak buat sarang, lebah-lebah kena susun bentuknya rapat-rapat. Macam jubin rumah kita lah, atau dipanggil sebagai teselasi. Bentuk bulat bila kita susun rapat-rapat, banyak ni lubang-lubang, mazik. Kalau letak bulat dalam lubang pun masih ada lubang juga. Macam tu juga dengan bentuk poligon lain yang banyak sisinya. Pentagon dia berlubang, septagon dia berlubang, octagon pun dia berlubang. Jadi bentuk-bentuk poligon sekata yang boleh buat jubin tanpa lubang hanya ada 3 sahaja, iaitu segitiga, segi 4 dan juga Hexagon. Bentuk peta dengan segitiga ni, iyalah kita bolehlah jubinkan diorang, tapi diorang ni kecil sangat. Tak efisien apatah lagi, selain daripada madu, lepas-lepas ni nak letak jugalah anak-anak diorang, larva-larva di dalam sarang tersebut. Kesian anak-anak diorang dapat bilik-bilik kecil macam asrama budak-budak SPP.
Bentuk Hexagon adalah bentuk yang bukan sahaja dapat disusun rapat-rapat dan berlubang. Ia juga memiliki ruang yang besar dan kompak. Jadi sikit je madu diperlukan untuk membuat jadi sarang. Baki-baki madu yang ada itu boleh disimpan dan boleh dimakan, dijadikan makanan. Atau boleh dicuri oleh manusia. Sebab itu memang kerja kita orang. Tapi yang paling pentingnya, Hexagon berjaya menyelesaikan masalah. Malah sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, pada jubin segitiga kita dapati 1, 2, 3, 4, 5, 6, bentuk Hexagon. Macam tu juga dengan jubin bulat. Hexagon juga. Jadi punyalah elit bentuk Hexagon ni sampai bentuk-bentuk lain pun nak meniru, nak menjadi seperti Hexagon. Dia influencer yang paling ulung tanpa perlu buat prank curang dengan isteri pun. Merepek punya konten. Macam mana? Korang masih tak yakin dengan kehebatan Hexagon? Faktor ekonomi dan keefisienan bentuk ni tak cukup nak meyakinkan korang. Okey. Kalau macam tu korang tengok gambar ni. Ini mungkin adalah Hexagon yang terbesar di alam semesta. Formasi awan aneh ni dapat dilihat terbentuk di bahagian kutub utara planet Zuhal. Awan, entah macam mana awan yang sepatutnya dia berubah-ubah bentuk dia, yang bergerak-gerak, yang tak tetap bentuk dia, dia mengekalkan struktur dia sebagai poligon 6 sisi ni di planet Zuhal. Bentuk Hexagon ni yang peliknya adalah dia tak pernah dilihat di mana-mana planet lain. Macam mana dia terbentuk? Ia masih satu misteri. Walaupun ada beberapa lah teori yang cuba dikemukakan untuk menjawab fenomena yang aneh ni, tapi ia masih belum disah dan dipastikan. Satu lagi perkara yang menarik adalah setiap sisi Hexagon mega besar ni adalah bersamaan dengan satu diameter bumi. Ya Allah, besarnya. Okey, tadi kita sebut pasal lebah kan. Korang tahu tak, selain daripada bentuk sarang lebah, mata lebah pun dia berbentuk Hexagon. Mata lebah dan mata perpatung terdiri daripada puluhan ribu lensa-lensa kecil yang menangkap cahaya. Kenapa bentuk diorang ni Hexagon? Samalah macam yang kita cakap pasal sarang tadi. Bentuk Hexagon adalah bentuk yang paling banyak cahaya dapat masuk dan yang paling sikit bilangan dinding lensa. Jadi dia bentuk yang paling efisien. Dan ini pula bukanlah batu ciptaan alien. Sebenarnya dalam mitos dia, batu ini adalah dibina oleh gergasi Scotland, Fit McCool. McCool? Tapi sains menjelaskan bahawa ia terbentuk daripada lava yang kemudian membentuk tiang-tiang basalt ini. Lama-kelamaan ia membentuk bentuk Hexagon. Dan Hexagon ni dia best walaupun pada sekecil-kecil benda. Korang pernah tengok salji tak? Dalam peti ais tu? Tu bukan salji. Tak apalah, nanti saya doakan korang supaya dapat rezeki pergi ke negara-negara yang bersalji, insyaAllah, insyaAllah. Tapi mesti korang pernah tengok snowflake kan? Dalam cerita Frozen, dalam cerita banyaklah cerita-cerita yang bertemakan dengan salji, mesti ada bentuk Allah ni. Ini bentuk yang sangat cantik kan? Dan korang perasan tak bentuk ni bentuk apa? Bentuk Hexagon. Snowflake ni senang cerita adalah titisan-titisan kecil air yang membeku di udara. Bila air berubah kepada ais, dua molekul air bergabung membentuk Hexagon. Dan bila ada banyak atom-atom ini, jalinan-jalinan berterusan ini menghasilkan Hexagon yang sangat besar. Besar bagi atom lah. Bagi kita, snowflake ni dia kecil cinonik je. Jadi Hexagon ni bukan saja Hexagon di luar, dia juga Hexagon di bahagian dalam. Indahnya. Macam mana? Dah yakin belum? Tak yakin juga? Selain daripada alam semula jadi bentuk Hexagon juga, dia sangat berpengaruh dalam kejuruteraan. Kalau korang tengok dalam toolbox saya korang, tak, jangan ambil apa-apa, nanti kena marah jadi. Korang akan perasan ada banyak bentuk Hexagon. Sebenarnya bentuk alatan bertukang iaitu Hexagon ni dah direka sejak daripada tahun 1700 tahun lagi. Dan dia masih kekal sebagai bentuk juara yang masih belum tertewas sampai sekarang. Alatan yang berbentuk Hexagon dia lagi senang untuk digrip, untuk dilekat. Jadi lagi banyak daya yang korang boleh pindahkan kepadanya. Hexagon ni dia cukup-cukup. Dia berada di tengah-tengah di antara poligon dan juga bulatan. Jadi dia bentuk yang cukup sempurna untuk digunakan dalam alatan bertukang. Sebab pasal bertukang, korang mesti pernah tengok bentuk-bentuk Hexagon ni dekat tepi-tepi jalan tu.
yang jadi dinding penambak besar jalan tu, aku tahu tak yang sebenarnya yang binaan tu adalah sebenarnya ciptaan orang Malaysia yang dipanggil sebagai Nehemiah. Wow, struktur heksagonnya mengunci sesama sendiri ni cukup-cukup tau untuk bertahan selama lebih daripada 120 tahun. Oh, bangga-bangga-bangga, Malaysia boleh. Dan sebab pasal kuat, korang tahu tak benda apa yang paling kuat dalam dunia ni? Ha, iman orang yang solat subuh awal waktu? Memanglah, tapi nak cakap benda apa, struktur fizikal apa yang paling kuat dalam dunia? Iaitu grafin. Ha, grafin. Bahan yang paling kuat yang 200 kali ganda lagi kuat daripada besi dan lagi ringan daripada kertas. Macam mana nak buat grafin ni? Ha, kita susun atom-atom karbon dalam satu lapisan. Karbon ni pula bentuk apa? Ha, cuba korang tengok ha, bentuk apa? Bentuk apa? Yeay, bentuk heksagon. Heksagon ni adalah bentuk yang paling stabil secara mekanikalnya sebab bila kita gabungkan dia, dia membentuk sendi yang bersudut 120 darjah. Bila kita tarik satu sendi, dua lagi menarik lawan. Dan bila kita tolak satu sendi, dua lagi menolak lawan. Kumpul banyak-banyak heksagon dan kita akan mendapati bahawa ia terdiri daripada sudut-sudut yang maksimum kestabilan diorang. Masing-masing menambah kekuatan masing-masing. Kerana itulah ciri-ciri bentuk yang paling best ni. Mereka menyokong satu sama lain dalam struktur enam sisi yang ajaib dan istimewa. Oh, heksagon, kenapa ku mengagumi kehebatan dan keefisienanmu? Bukan saja kau begitu efisien, teguh dan kuat, kau juga menawan segenap mata dengan kecantikanmu menjadi penyeri setiap hiasan. Kenapa masih ada orang yang meragui dirimu? Tapi bukan korang, sebab korang dah tahu dah pasal heksagon ni. Dan bila korang dah tahu apa yang korang kena buat, apa yang korang kena buat, korang kena share video ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe sekali ya. Dan kalau korang nak menyokong saluran ajar dengan lebih lagi, korang bolehlah consider, korang bolehlah pertimbangkan untuk menjadi ajar yang tukan. Tokan, tekan butang join dan support, insyaAllah. Semoga dia sangat membantu untuk menghasilkan lebih banyak konten-konten pendidikan yang berkualiti tinggi. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.